Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur. Ada suaranya? Oh, enggak ada suaranya. Kami Pak Firman, enggak ada suaranya Pak Firman. Perkenankan saya Rita Firman selalu membawa acara, membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama pembuka, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari pelawak, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Kelas Muhammadiyah. Kelima, prosesi wisuda. Yang keenam, pesan dan pesan perwakilan kelas 6A dan kelas 6. Acara yang ketujuh, pemutaran film demokrat. Acara yang kedelapan, persembahan kelas 6, video menyanyikan lagu. Acara yang kesembilan, pengumuman perayaan nilai tertinggi dan peraih nilai ujian sekolah tertinggi. Dan yang terakhir, doa dan bentuk. Mari kita buka acara pagi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita dengarkan dengan sesama lantunan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Syahwa Azgar Zafira dan Sari Tilawah oleh Ananda Yesya Aisyah. Kepada Ananda kami persilakan. Thank you.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu berkati. Terima kasih kepada Ananda Chandra Asyadha dan semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi yang berasa iman. Amin. Hari ini yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Mamaya yang akan diberikan oleh Bunda Syahla kepada Indonesia Raya kami bersyarat. Hari ini yang kami hormati. Thank you.
Apa? Saya ya. Masuk, Bapak. Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Salam dan salawat semoga tetap diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan darinya kelak di yaumil akhir. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita bertemu dalam acara Khairul Sana yang ke-36, kelas 6, yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah kita. Tidak terasa, 6 tahun yang telah berlalu, pada hari ini kami dari Majelis Pendidikan Dasar Menengah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Keramat Jati, harus melepaskan kepergian peserta didik yang kami cintai dan mengembalikan kepada Bapak Ibu selaku orang tua murid.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, orang tua murid di sekolah kami. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu atas kepercayaan kepada kami yang telah menitipkan anak-anaknya bersekolah di sini dan mempersilakan mereka untuk kami didik di bawah bimbingan Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kramajati. Untuk yang terakhir kali, kami berpesan kepada anak-anak kelas 6 yang akan meninggalkan sekolah kami untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi, baik ke SMP maupun ke MTS. Mudah-mudahan anak-anakku dapat menjaga nama baik sekolah yang kalian tinggalin ini. Tidak lupa pula, mohon maaf, kami ucapkan selamat atas bimbingan dari Pengawas Binaan 1, Bapak Suryana MPD, juga atas bantuan dari Ibu Komite. Saya lihat di sini ada Ibu Desi Arifin. Sekali lagi, kami ucapkan atas nama Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah atas supportnya kepada Sekolah SD Muhammadiyah 4 Jakarta Timur ini. Demikianlah mungkin sambutan dari kami. Mudah-mudahan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu kepada sekolah yang kami bina ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Bapak Hasan Salah, perwakilan dari Majelis Kesehatan Jalan Muhammad Jati. Yang saya hormati Bapak Agus Haryanto MPD selaku Kasatlap. Yang saya hormati juga Bapak Suryana MPD yang hari ini berhalangan hadir dikarenakan sedang dirawat di rumah sakit. Semoga beliau cepat pulih dan cepat bisa beraktivitas lagi di antara. Dan juga yang saya hormati kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah SDS Muhammadiyah 4, yaitu Bapak Firman Taufik MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kelas 6, Wali Kelas, Guru Mapel,
maupun panitia akhir usaha yang alhamdulillah kegiatan akhir usaha ini berjalan dengan baik. Dan yang saya hormati serta saya banggakan orang tua murid siswa-siswi SDS Muhammadiyah 4 angkatan 36 dan siswa-siswi SDS Muhammadiyah 4 yang soleh dan soleha yang hari ini adalah hari akhir usaha untuk siswa-siswi SD Muhammadiyah. Doa dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selamat di akhir zaman. Amin, amin. Beberapa hal ada yang saya sampaikan kepada orang tua murid khususnya. Terima kasih kepada seluruh orang tua murid SDS Muhammadiyah 4, ayah dan mama yang sudah menitipkan dan sudah mempercayai anak-anaknya sekolah di SDS Muhammadiyah 4 sampai selesai sekarang. Terima kasih juga bantuannya untuk mama-mama semua yang sudah membantu dalam pembelajaran di rumah masa pandemi seperti ini. Anak-anak yang mengikutinya secara online, terima kasih bantuannya untuk mama dan ayah semuanya sudah memfasilitasi sehingga kegiatan-kegiatan berjalan dengan lancar. Serta saya ucapkan juga selamat dan sukses untuk anak-anak muda SDS Muhammadiyah 4 angkatan ke-36. Nah, percayalah bahwa kelulusan ini bukanlah suatu akhir, tapi adalah awal dan gerbang utama kalian untuk menuju ke jenjang selanjutnya yaitu SMP, SMA, bahkan kuliah serta S2. Insya Allah kalian bisa. Bunda sampaikan ke kalian, janganlah kalian sampai berhenti dan putus sekolah. Jadilah kalian generasi bangga, generasi yang bisa menjadikan penerus dan bisa mengangkat sekolah maupun bangsa kita ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi di tangan kalian semua. Ingatlah di sini ada tema yaitu menggapai asa demi mengikat asa demi menggapai cita-cita. Kalian harus yang namanya berani bercita-cita setinggi apapun. Karena apa? Karena cita-cita kalian adalah kunci kalian nanti menuju kebahagiaan. Kalian harus bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, keluarga kalian, serta sekolah ini. Jadi janganlah kalian putus asa, janganlah kalian pesimis dengan keadaan sekarang, tapi kalian terus berkarya, terus bangkit menjadi generasi penerus yang baik, berserta berakhlak mulia yang baik. Jangan pernah tinggalkanlah sholat, ibadah kalian, perbuatan yang baik, serta segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda Devi sekali lagi mengucapkan selamat dan sukses untuk siswa-siswi angkatan ke-36 di SDS Muhammadiyah 4 yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 6 di masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah kalian tidak berkecil hati, alhamdulillah kalian semangat. Dan alhamdulillah kalian tetap bisa mengikuti segala prosesnya dengan baik. Bunda ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bapak Ibu semuanya yang hari ini hadir, yang sudah membantu dalam acara akhir usaha ini dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Aslam serta Mas Agus Arianto yang sudah memberikan sambutan dan motivasi untuk siswa-siswi kita di acara akhir usaha ini. Mungkin sekiranya itu sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Tapi kalau ada berbahagia, sambutan kehormatan yang disampaikan oleh kedua kuki PTSDS Muhammadiyah Muhammad Jakarta, Ibu Desi Ayu, kepadanya kami bersilakan. Yang saya hormati,
Yang saya hormati Bapak, yang saya hormati Bapak, prosesi wisuda siswa siswi SDE Muhammadiyah Jakarta. Aisyah Jessica Dharma Paya, putri dari Bapak Rahmat Zulkarnain. Sudah di on, harusnya teman-teman. Jangan ngomong lagi.
Andi Muhammad Raiban, putra dari Bapak Dr. Haji Musali, S.H.M. Hadir. Aila Kamila, putri dari Bapak Dr. Haji Musali. Thank you.
Demas Raya Al-Farisi, putra dari Bapak Trinanto. Hadir. Amelia Ramon, Hadir. Dari Bapak Menteri SKJ MK.
Nangla Busul Mardia, putri dari Bapak Andi S.A.G.M. Nani. Dokter Binti Lila Putri Santoso, putri dari Bapak Andi Santoso. Hadir. Soca Alivia Putri, Raden Bapak Putri dari Bapak Raden Cecep Aputor bersama Putri. Jaya Azra Zahir, Putri dari Bapak Sumati. Hadir. Jaya Azra Zahir, Putri dari Bapak Sumati. Adia Nauran Nabi, Putri dan Bapak Nauran Nabi Yaisi Kampan. Aira Yudhi Fatima, Putri dari Bapak Rahman Basuki. Aira Yudhi Fatima, Putri dari Bapak Rahman Basuki. Bila tadi baru Amalin Mahdi Harjani Sastra, putra dari Bapak Mahdi Ahmad Harjani Sastra. Hadir. Amalin Mahdi Harjani Sastra, putra dari Bapak Mahdi Ahmad Harjani Sastra. Dimohon kepada Bapak yang menjunjung kami. Kami datang sekali lagi kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera. Terima kasih. Arif Budi Nugro, putra dari Bapak Diki Nugro. Hadir. Arif Budi Nugro, putra dari Bapak Diki Nugro. Atarasya Gusti Dayanantama, putra dari Bapak Bagus Yudhoyo Budi Santoso. Hadir. Atarasya Gusti Dayanantama, putra dari Bapak Bagus Yudhoyo Budi Santoso. Hadir. Adonia Atarasya, Putri dari Bapak Kapuska Wilayan. Bukan, ini aku nggak maksud ibu. Putri dari Bapak Kapuska Wilayan. Hadir, astaga, beneran. Gayatri Aisyah Maharani, Karin dari Bapak Sukoyo Hadi Santoso. Masih tinggi ya tuh. Iya, bentar lagi.
Buen Adriwa Yoke, putri dari Bapak Merta Gemur Yoke. Buen Adriwa Yoke, putri dari Bapak Merta Gemur Yoke. Mohon bagi nama yang disebutkan untuk mengatakan hadir. Dimohon bagi nama yang disebutkan diharapkan untuk mengucapkan hadir. Ya. Gwen Adriwa Yoke, putri dari Bapak Merta Gemur Yoke. Ibu dari Aisyah Mawari, putri dari Bapak Herwati. Ibu dari Aisyah Mawari, putri dari Bapak Herwati. Bintang Nadia Mingkandar, putri dan Bapak Muhammad Bajikandar. Hadir. Kesatria Ibu Hadir. Hadir. Thank you.
Aisyah, putri dari Bapak Tafsa. Raditya Sigit Prananto, putra dari Bapak Supriyono. Hadir. Hadir. Syafira Andisa Ramadhani, putri dari Bapak Muhammad Nadi Hidayah. Hadir. Syafira Andisa Ramadhani, putri dari Bapak Muhammad Nadi Hidayah. Kami ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati kelas 6 SDS Muhammadiyah Majakarta. Selanjutnya pemberian kesanggah besar kemudian dari kelas 6 A dan kelas 6 B kepada Kenzo Malaysia dan Raditya Sigit Prananto kami persilakan. Saya perwakilan dari kelas 6
ingin memberikan pesan dan pesan selama kami belajar di SPS Mama Dian 4. Alhamdulillah sudah 6 tahun kami belajar di SPS Mama Dian 4. Rasanya waktu ini sangat cepat berlalu. Dulu kami masih ingat awal kami belajar di SPS Mama Dian 4. Bangunannya sangat sederhana. Namun sekarang SPS Mama Dian 4 sudah menjadi SD yang berprestasi dari dulu. Sekolah modern yang tetap tidak meninggalkan ajaran Al-Quran dan Asma. Dengan perusahaan ini kami berharap bisa menjadi langkah awal dalam persesikan kami di masa mendatang. Dan bisa menjadi langkah awal dalam memperbaikan benda dan kita. Maafkan kami bila selama ini kami sering membuat kesalahan-kesalahan terhadap benda dan kita. Keterusahaan dan kesabaran yang telah berbahagian kita sangat berarti bagi kami yang bisa datang nanti. Untuk adik kelas kami, semoga bisa mendapatkan prestasi bagi banyak lagi. Dan bisa membesarkan nama-nama Peter di sekolah kita. Harapan kami, Pajak Sederhana dan Pajak 4 adalah menjadi SD yang istimewa. Hari Minggu, kebeli telepon baru. Bermain terus, membuat kita malas. Maafkan kami, kebeli yang buruk, desa kami tak akan pernah bisa kami bos. Sekian dari saya, terkadang sebuah perpisahan atau menjadi sebuah penandaan meninggalkan sendiri. Tentang ini dibalut buka setelah perpisahan pasti ada kesulit hikmah dan pembelajaran. Seperti halnya pandemi COVID-19 yang sedang mengajarkan kita pembelajaran yang sabar, yakni tentang sebuah kebersamaan bersama dengan COVID-19. Masih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, SDX Mengandalkan ingin memberikan sebuah kenangan manis untuk siswa kelas 6 yang dikenal secara tentu dalam acara pelepasan siswa kelas 6 tahun 2020. Thank you.
Kecil ya kayaknya ya. Kasih akan berhenti, ku
Terima kasih Bapak Ibu atas segala jasa. Sampai jumpa walaupun tidak bersama, tapi kita tetap bersama. Sampai jumpa. Terima kasih kepada Abu Dhabi untuk kesempatan yang
acara selanjutnya perlu memperhatikan nilai ujian sekolah tertinggi dan peserta didik terbaik dalam bidang iskuba. Surat keputusan kepada SDS Muhammadiyah 4 tentang pengumuman peserta didik terbaik dalam nilai ujian sekolah dan penghargaan peserta didik terbaik dalam bidang iskuba. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi peserta didik, khususnya dalam bidang keagamaan dan prestasi akademik, memutuskan membuka peserta didik terbaik 1, 2, dan 3 dalam nilai ujian sekolah sebagai berikut. Peserta dengan nilai terbaik pertama diberikan kepada Arif Budi Nugroho, putra Bapak Didi Erhana. Peserta dengan nilai terbaik pertama diberikan kepada Naila Dusno Maria, putri dari Bapak Arif. Peserta dengan nilai tertinggi ketiga diberikan kepada Aira Miki Latifa, putri dari Bapak Rahmat Basuki. Dengan menjadi mohon untuk memberikan jalan secara simbolis dan akan diwujudkan oleh Walikna Nama dan Kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru SDS Muhammadiyah 4 Jakarta dan yang terhormat seluruh orang tua wali murid SDS Muhammadiyah 4 Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para guru dan atas sumbangsih segala upaya, pemikiran, perjuangan untuk mendidik anak-anak kami berbuah berhasil dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah limpahan rahmat hidayah kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Qadarullah putra kami Arif Budi Nugroho mendapatkan nilai terbaik semata-mata ini semua karena hidayah dari Allah dan perjuangan dari para sehingga
Ari bisa meraih nilai terbaik. Kami pun tidak menyangka sebenarnya sampai Ari bisa mendapatkan nilai terbaik. Karena semata-mata apa yang kami lakukan adalah untuk memperjuangkan Ari bisa mencapai nilai prestasi yang terbaik. Waktu itu kami awali dengan adanya rencana Arif ini mau kemana setelah lulus daripada sekolah di SDS Muhammadiyah. Kemudian kami putuskan bersama akan melanjutkan ke sebuah pesantren di Jawa Timur, yaitu pesantren Amanatul Ummah. Dan di awal tahun kemudian kami berupaya supaya Arif ini bisa masuk. Sama-sama kita berjuang memulai untuk melakukan pembelajaran soal-soal yang perlu dia pelajari, dia uji coba. Sehingga sampai akhirnya alhamdulillah Allah berikan berkah, kelulusan dan diterima sebagai siswa santri di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini semuanya berbuah berkah dan kebaikan. Dan kami juga turut mendoakan semua rekan-rekan Arif, ya, semuanya mudah-mudahan diberikan berkah kebaikan, kelulusan, keberhasilan, dan kesuksesan di dunia setelah di akhirat. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kami, membimbing putra-putri kami menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Mudah-mudahan jasa para Bapak dan Ibu Guru Allah limpahkan rahmat pahala yang tak terhingga. Amin. Ya Allahumma amin. Akhirul kalam dari kami, mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopan santun dan perilaku baik lainnya. Kedua, kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, perolehan nilai istimewa. Menetapkan peserta didik terbaik 1, 2, dan 3 dalam bidang istimewa sebagai berikut. Peserta didik terbaik pertama diberikan kepada Ibri Zahri Aisyah Maharani, putri dari Bapak Ketua Ibu. Peserta yang terbaik kedua diberikan kepada Cik Aziza Fiyuti, putri dari Bapak Ketua Wansyah. Dan peserta yang terbaik ketiga diberikan kepada Atawasyah Gusti Kaya Rutama, putra dari Bapak Bagus Video Muli Santoso. Kepada Bapak Bina Selanjutnya, kami ingin mengucapkan kira secara sebuah akan terima oleh Jadi yang ketiga,
Pembacaan doa yang akan diikuti oleh Bapak Muhammad Fitri. Kepadanya kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua
dan perbaikan yang Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.